Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan Ridwan nih. Aduh maaf banget ya, udah lama nih nggak ngepost tutorial lagi di YouTube. Dan kali ini aku mau nyobain ngepost lagi tutorial tips and trick lagi tentang WhatsApp nih. Kalau sekarang pernah gak sih ngalamin kalian tuh pas waktu mau nge-upload video di status WhatsApp tuh ada keterangan kayak gini nih, misalkan kita mau nge-upload video dan ada keterangan video yang dikirim status saya dipangkas menjadi 30 detik pertama. Kan itu kalau misalkan kita mau full semuanya kekirim ya harus dipotong-potong kan satu persatu. Ini aduh asli lama banget bakalannya, bakal satu-satu dan itu memakan waktu banget gitu ya. Nah aku punya solusi nih buat kalian yang sering upload video ke story WA gitu ya, biar sekali aja sekaligus nge-upload langsung banyak, langsung semuanya nyambung gitu ya. Misalkan 1 menit, 3 menit ataupun berapa menit sampai 5 menit pun itu kalian tinggal satu klik aja semuanya langsung bakalan terkirim. Pakai aplikasi apa sih? Nah, aku ada satu aplikasi yang bisa kalian pakai untuk upload video itu. Aku pakai WeFVS ini nih, khusus untuk WhatsApp gitu ya. Nah, gimana caranya? Gampang banget, kalian kalau udah install aplikasi ini, nanti aku kirim deh link untuk aplikasinya, tinggal kalian download aja di situ. Dan jangan lupa untuk klik subscribe ya, sebagai kontribusi kalian kalau kalian udah nonton video ini. Nah, lanjut, kalian tinggal klik aja set full video status yang ini. Terus nanti tinggal pilih aja videonya yang mana nih yang mau kalian upload di status WhatsApp-nya. Nah, aku misalkan mau upload ini aja deh. Kan ini videonya tuh sekitar berapa menit ya? Nah kan videonya nih lumayan lama tadi ya, sekitar 1 menitan. Kan kalau di YouTube cuman bisa 30 detik aja maksimal kan ya. Maksudnya di status WhatsApp tuh maksimal kan 30 detik, nanti kesananya kepotong. Nah kita tinggal klik split and share aja. Klik split and share, kemudian nanti kalian tinggal kirim nih, mau dikirim kemana gitu ya. Misalkan dikirim ke WhatsApp bisnis. Nah di sini udah otomatis kalian bakalan udah dipotong nih, kan di sini hanya 29 detik ya, tapi di sini udah otomatis kepotong tuh. Jadi kalian nggak perlu motongin satu persatu, itu lama banget kan aslian ya. Nah jadi bakalan otomatis kayak gini tuh, kalian tinggal klik kirim aja. Maka nanti saat kalian cek, misalkan ceknya di sini di WhatsApp di bagian status, nah ini kan kekirim nih tuh, kekirim tiganya langsung kan kayak gitu. Nah ini masih mengirim tuh tiga sekaligus, nah kayak gini gitu. Itu teman-teman simpel banget kan ya caranya. Jadi kalau kalian mau bebas nih gitu ya, biar statusnya panjang banget gitu ya, panjang yang videonya, status videonya itu gak harus potongin satu-satu, kalian bisa gunain aplikasi WeFVS ini. Oke, jangan lupa gini deh. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe ya, biar Ridwan makin rajin untuk upload video selanjutnya. Thanks guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.